Kanit Binmas Polsek Kembangan Polres Metro Jakarta Barat Ibda Edi Suryadi hadiri kegiatan pembekalan materi tentang kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba pada kegiatan penutupan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah kepada para siswa dan siswi SMP Negeri 142 Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Pada kegiatan ini, Kanit Binmas bertemu dengan Ibu Cucu Rustini yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 142 Joglo, serta tak lupa memberikan motivasi kepada para siswa dan siswi untuk lebih meningkatkan minat belajar dan tetap semangat dalam mengejar cita-cita. Selain itu, tujuan dilaksanakannya acara ini agar para siswa dan siswi lebih waspada dan lebih mengenal tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan bekerja sama dengan yang sekolah 142. Jadi setiap hari kita mengiringi siswa-siswi 142 supaya bagaimana? Dari Jakarta, Ibda Edi Suryadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.